Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 26 Juli tahun 2022, kami berada di rest area perjalanan antara Mekah dan Madinah, di mana pada 2 jam yang lalu bis kami mengalami kerusakan sehingga tidak dapat melanjutkan perjalanan dan digantikan dengan bis yang baru. Nah, jadi baru perjalanan kurang lebih 2 jam sejak diganti dengan bis, kami sampai di sini. Kecepatan bis juga kurang menggembirakan ya. Jadi paling kecepatannya hanya 60 gitu, 70. Ini bis penggantinya juga. Tuh ya. Jadi perjalanan ke Madinah dari sini kurang lebih 230-an kilo lagi, masih sangat jauh ya. Jadi kalau dengan kecepatan bis yang seperti itu tentunya ya masih cukup lama, tapi mudah-mudahan bisa sampai tujuan dengan selamat. Mungkin teman-teman para penonton ada yang tahu ini di daerah mana ya, saya kurang tahu ini. Yang jelas ini rest areanya ini lumayan gersang ya. Seperti ini kondisinya, ya, tengah gurun, tengah pasir. Ya, ada bis-bis dari Mekah yang mengangkut jemaah India, kebanyakan jemaah India ini. Ya, ini ada penjual apa? Minyak wangi. Oh, ya, walaupun panas ya, kalau penjual tetap semangat. Ini jemaah-jemaah ya dari India terang. Ini Pak Ketua sampai pusing-pusing kebangga-bangga. Ini para pedagang sudah langsung menggelar dagangannya ini. Wah. Halal. Akik. Jokowi bagus, halal. Akik. Ini bis kami ya, bis pengganti. Ya, rombongan kami juga sedang istirahat ya. Oke, saya kira itulah sekilas tentang bagaimana perjalanan kami dengan lika-likunya. Ini semoga menjadi bahan informasi khususnya bagi keluarga semua. Sekali lagi mohon doanya, semoga kami bisa sampai dengan selamat, terutama di Madinah. Bila itu fiqh walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.